Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Air menjadi unsur penting untuk mengawal program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo. Ketersediaan air baku untuk pertanian menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itulah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus membangun dan merevitalisasi sejumlah bendung dan bendungan di Indonesia. Salah satunya adalah Bendung Gerak Jabung di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bendung Gerak Jabung ini berperan sebagai saluran irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan di wilayah Lampung Timur. Bendung Gerak Jabung akan mengairi sekitar 5.600 hektar area persawahan. Daerah yang dialiri bendung ini adalah rawa seragi 2 seluas 2.300 hektar dan rawa seragi 3 seluas 3.300 hektar. Dana pembangunan Bendung Gerak Jabung berasal dari pinjaman Japan International Corporation Agency atau JICA senilai Rp172 miliar. Dana ini digunakan untuk membangun konstruksi bangunan utama bendung. Sisanya sekitar Rp190 miliar berasal dari dana anggaran pendapatan belanja negara APBN. Dananya dipakai untuk merevitalisasi sistem irigasi. Kehadiran Bendung Gerak Jabung diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian di kawasan Lampung Timur. Pembangunan daerah irigasi Jabung. Daerah irigasi Jabung ini terletak di Kabupaten Lampung Timur. Luas daerah irigasi Jabung ini totalnya kurang lebih 17.000. Tahap awal ini kita akan melakukan pembangunan daerah irigasi Jabung bagian kiri. Pada Jabung kiri ini luasnya kurang lebih 5.638 hektar. Sebelumnya masyarakat di sana hanya dapat mengandalkan curah hujan menanam padi satu kali, sehingga dengan pembangunan daerah irigasi Jabung ini bisa meningkatkan pola tanam menjadi 2 kali lipatnya. Sumber air Bendung Gerak Jabung berasal dari sungai Waisa Kampung. Pembangunan Bendung Gerak Jabung terbagi menjadi 2 paket. Paket pertama adalah pembangunan Bendung Gerak Jabung. Pelaksananya adalah PT Waskita Karya dan PT Berantas Abi Praya. Sedangkan paket kedua adalah pembangunan konstruksi saluran irigasi. Pelaksananya adalah PT Wijaya Karya dan PT Minarti Duta Utama. Warga di sekitar lokasi Bendung Gerak Jabung kini bisa merasakan manfaatnya. Sawah para petani tak lagi sulit memperoleh air. Sekarang para petani bisa memanen hasil sawahnya 2 kali lipat ketimbang sebelum ada Bendung Gerak Jabung. Sebelum adanya suplesi WBSA ini, kami masyarakat Sumber Sari sangat susah sekali untuk menanam padi di sawah. Karena apa? Karena masih kekurangan air. Jadi setelah adanya pembangunan ini, masyarakat merasa terbantu dan bisa panen 1 tahun 2 kali.